6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1. Kita belajar di tema 4, keluargaku, subtema 1, anggota keluargaku, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik, kita belajar dengan penuh semangat. Aku memiliki keluarga bahagia. Ada ayah, ibu, dan kakak. Kami memiliki kesukaan yang berbeda. Kami memiliki kegiatan yang berbeda. Kami saling menyayangi. Aku bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya. Nah, adik-adik, di sini ada keluarga Udin. Udin memiliki ayah, ibu, dan kakak. Udin bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya dalam keluarga ini. Keluarga Udin. Udin memiliki ayah. Udin memiliki ibu. Udin juga memiliki kakak. Keluarga Udin terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan Udin. Keluarga Udin saling menyayangi. Adik-adik, kalian tentunya punya keluarga ya. Keluarga kalian terdiri dari siapa saja? Apakah ayah, ibu, kakak, atau adik? Nah, di sini keluarga Udin itu terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan Udin. Lihat, Udin berkata, "Hai, namaku Udin. Ayahku bernama Rahmat. Ibuku bernama Fatima. Kakak perempuanku bernama Mutiara." Coba adik-adik sebutkan nama dari ayah kalian, ibu, kakak, atau adik kalian. Tentunya kalian mengenalkan keluarga kalian. Sebutkan ya nama-nama mereka. Udin dan kakak senang bernyanyi. Mereka senang bernyanyi bersama. Nyanyikanlah lagu di bawah ini bersama temanmu. Di sini ada lagu Sayang Semuanya ciptaan Bu Kasur. Lagunya seperti ini adik-adik. Satu-satu aku sayang ibu. Dua-dua aku sayang ayah. Tiga-tiga sayang adik kakak. Satu-dua-tiga sayang semuanya. Adik-adik pasti bisa kan lagu ini? Nah, di sini kita belajar bahwa kita harus menyayangi keluarga kita. Anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Ada laki-laki dan ada perempuan. Lihatlah foto yang dipegang Bu Guru. Isilah sesuai gambar. Tulis jawabannya pada kotak berikut ini. Kita lihat gambar keluarga Udin atau foto keluarga Udin. Banyaknya anggota keluarga perempuan ada berapa di sini? Ada 2 adik-adik. Lalu banyaknya anggota keluarga laki-laki? Ada 2 juga karena ada ayah dan ada Udin. Lalu jumlah seluruh anggota keluarga ada berapa? Iya, jumlah seluruh anggota keluarganya ada 4. Aku menyayangi keluargaku. Keluargaku adalah karunia Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya. Nah, adik-adik perlu bersyukur ya
atas karunia Tuhan sudah memberikan keluarga bagi kita. Negara kita itu memiliki dasar negara loh adik-adik. Dasar negara kita disebut dengan Pancasila. Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Nah, adik-adik tentu harus tahu ya tentang Pancasila. Nah, Pancasila ada 5 sila tadi. Yuk kita bersama-sama membaca dari sila pertama sampai sila kelima. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga berbunyi persatuan Indonesia. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah adik-adik sudah hafal bunyi dari Pancasila? Coba adik-adik hafalkan ya. Nah, pada sila Pancasila tadi itu ada simbol-simbolnya. Simbol sila pertama adalah bintang adik-adik. Lalu simbol sila kedua adalah rantai emas. Simbol sila ketiga adalah pohon beringin. Simbol sila keempat adalah kepala banteng. Simbol dari sila kelima adalah padi dan kapas. Nah, selain kalian menghafalkan bunyi-bunyi Pancasila, kalian juga bisa mengenal tentang simbol dari masing-masing sila pada Pancasila. Sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Bersyukur atas karunia Tuhan adalah cerminan sila pertama adik-adik. Bersyukur memiliki keluarga bahagia itu juga cerminan dari sila pertama Pancasila. Jadi adik-adik kalian harus bersyukur ya memiliki keluarga yang saat ini bersama-sama dengan kalian. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4, subtema 1 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.